Bagaimana mungkin? Ya mungkin lah. Tuh. Wah, jadi Naruto nih, guys. Frieza, you got it. Let's go. Wah, guys. Wah, langsung ya kan blonde gitu. Anjay. Alright, alright. Let's go. Boom. Wah. Halo guys, welcome back with Marvel di channel Marvel Official. Di video kali ini aku akan melanjutkan lagi perjalanan Goku dan Gohan di game Dragon Ball Z Kakarot. Yang dimana kemarin cerita tentang Super Saiyan sudah selesai teman-teman ya. Dan muncul spoiler baru yaitu Frieza belum mati teman-teman. So kita akan lanjutkan lagi di part kali ini. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau klik video ini. Terima kasih udah mau nonton video ini. Jangan lupa klik link di bawah video ini untuk tahu cerita tentang Dragon Ball Z Kakarot dan video-video terbaru dari channel Marvel Official. Jadi selamat menonton, enjoy. Jangan lupa tinggalkan like dulu dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe supaya dapat notif dari channel Marvel Official. Jadi kita langsung aja ke permainannya, let's go. Alright, here we go. Selamat datang kembali di game ini ya teman-teman ya. So ini kita harus kemana nih? Oh, kita harus ngomong sama ibu kita. Oke. Let's go. Okay lah, continue lah ya. Continue the story lah ya. Let's go. Langsung. Kita ulik lagi ya tentang apa yang terjadi ya dengan Frieza. Kenapa dia masih hidup gitu? Nah, ini dia. Tuh, lihat. Frieza-nya jadi ngeri gitu, guys. Lihat, jadi bonyok-bonyok gitu tapi ngeri, guys. Buset. Siapa nih? Oh, ini spoiler yang kemarin ya, guys ya. Tuh. Wah, ini. Apakah akan lebih seru teman-teman karena jadi Super Saiyan begitu semuanya? Terus itu siapa ya? Piccolo kah? Tuh. Android Terror Rife. Let's go. Let's see ya. Siapa tuh Gohan kah? Ada apa nih? Yappari. Si Gohan sekarang udah gondrong, guys. Ya, udah enggak kayak opa-opa Korea lagi, guys. Nih, sementara Vegeta udah jadi baik nih. Ini Vegeta kan? Okay. Let's see ya. Nih, Piccolo. Ah, dia di sini. Siapa? Apakah planetnya Frieza atau bangsanya Frieza ke sini gitu, guys? Untuk menjajah bumi gitu. You cannot fly? Really? Okay, kita ngomong sama si Krilin dulu, sabar, guys. Terus Vegeta sama Piccolo ya. Terus udah kan? Atau tanya sama semuanya? Oh, tanya sama si Vegeta. Okay, let's go. Kemana nih? Tuh, si Bulma udah jadi krebo gitu, guys. Aduh. Kita ulik nih, pesawat siapa itu? Wah, ini mah Frieza, guys, tuh. Belum mati mereka, guys, tuh. Semakin ngeri gitu loh, lihat. Wah, Mecha Frieza. Udah jadi android ya, udah jadi robot gitu ceritanya, guys, tuh. Nih, ada King Cold. Dingin dong ya, dingin. Ya kan, King Cold, ya kan. Dingin, guys, aduh. Mochiron. Oh, bapaknya Frieza ceritanya ini. Okay. Let's go. We'll see, guys. スーパーサイヤ人だけは攻撃の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。 ngeri gini, guys, serdadunya, guys, lebih kuat gini, guys. Wah, terus si Goku gimana, apa kabar nih? Nah, ini dia nih yang baru nih, siapa nih namanya nih? Mysterious Youth. Ya, aku kira ini si Gohan udah gede, ternyata bukan, guys. Oke, pokoknya judulnya adalah pria misterius dari masa depan, guys. Nggak tahu siapa dia. Hancurkan mereka. Wah, ini udah nih. Kita pakai dia kah? Siapa sih sebenarnya dia? Bah. Keren gitu, guys. Batosai gitu, guys. Buset. Modar semua nih. Bah, gokil. Satu kali tebasan nih. Oke. Okay. Oke, aku tidak akan memberimu kemudahan ya, seperti Goku katanya. Apakah kamu teman Goku? Ya, aku belum pernah bertemu dia, tapi aku tahu namanya. Alright. Guys, kok dia bisa berubah jadi Super Saiyan gitu, guys? Who are you, bro? Who are you? Wah, langsung fight nih. Let's go. Ngelawan Frieza nih. Ini. Hajar dong. Bang. Keren. Jurusnya keren abis ini, guys. Gokil, bro. Bang. Aduh. Ya, ampun. Loh, ya ampun dong. Ampun dong, selo lu. Ya ampun. Aduh, emang lu doang yang bisa kayak gitu. Sabar ya, ayo kita hajar aja. Lebih kuat nih si Mecha Frieza nih. Ngeri, guys. Sabar ya. Ini enggak.
Ngeri guys, jujur guys. Sabar, cas dulu. Oke, cabut. Yuk, kita serang yuk. Boom, mampus lu. Alright, let's go nih, kelar nih. Boom. Oh, gak kapok-kapok lu Frieza, lu mau ngapain sih gitu loh. Udah modar gitu loh. Bagaimana mungkin, ya mungkin lah. Tuh, wah, jadi Naruto nih guys. Frieza. Oh, jadi Naruto, ini Naruto-nya Dragon Ball ini mah. Boom. Ditebas guys, modar dia. Wah, wah, wah. Keren gitu bro. Bukan. Impossible, tidak mungkin. Wah, wah, mampus lu. King Cold lu. Ya lu satu kali, wah. Dia manusia macam apa guys, kok ngeri gini guys. Udah gila kali, lebih serem daripada Gohan ini mah bro. Oke, let's see ya, let's see, yuk kita kesana dulu yuk, let's go. Boom. Langsung aku mah. Ini dia ya, kita ngobrol sama si dia nih. Sebenarnya siapa sih, perkenalkan diri dong. Oke, aku akan di sini dan aku akan menunggu Son Goku ya. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu ayahku? Katanya gitu guys. Kayak mereka semua mengikuti si Mysterious Man ini, nggak tahu siapa dia guys gitu loh. Asal usulnya bagaimana gitu. So what now bro? Oh, kita ngobrol sama dia kah? Coba kita tanyakan dulu ya. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu ayahku? Apakah kamu tahu jika Goku akan kembali? What? Dia nggak mau beritahu namanya guys. Aku 17 tahun. 17 tahun rambutnya udah putih gitu guys. Siapa dia guys? Alright, never mind. Let's see aja guys. 3 hours later ya, 3 jam kemudian. Ada apa nih? Dia akan kesini secepatnya. Tuh kan, Goku balik tuh. Bisa tahu gitu kalau Goku balik, siapa sih dia, utusan siapa gitu. Let's see ya, let's go. Selamat datang di bumi. Guys. Lah, bus. Goku. Si Goku kenapa jadi prince gini ya? Pakaiannya berubah gini ya? Oh my god. Si Goku aja nggak tahu dia siapa, ya kan? Apalagi mereka, ya kan? Nggak tahu lah. Oke, katanya Goku Super Saiyan udah ada ya. Yuk, let's go. Kita ngajak obrol si pria misterius ini, guys. Siapa nih? Kita bisa mengaktifkan Super Saiyan nih sekarang nih. Oke. You got it. Let's go. Guys. Langsung, ya kan? Blonde gitu. Gokil. Terus dia juga bisa kan? Tuh. Siapa dia guys? Come on bro. Lah battle. Come on. Let's go lah, fight sini. Yuk, Goku Super Saiyan. Kamehameha. Oh bukan. Boom. Udah lah, langsung lah. Aduh guys, sakit gini bro. Ampun bro. Wah ngeri sih guys. Ngeri juga nih orang. Oke, boleh-boleh lu. Yuk, dah kami ayo. Boom, dah kelar. Ini cuma testing doang atau gimana sih ceritanya sih? Terus mau diajak kerja sama atau gimana gitu, aku enggak ngerti, guys. Wakata. Oke. Katanya rahasiamu akan aman padaku, kata Goku ya. Oh, namanya Trunks. Oke. Dia anaknya Vegeta. Really, bro? Vegeta aja enggak tahu dia siapa, gimana sih ini? Diam-diam atau gimana sih? Oh my god, I don't know, bro. Pokoknya ini udah zaman Android dah, udah. Nah, 3 tahun. Dari sekarang 12 Mei jam 1. Maksudnya? Oke, katanya ada android yang dibuat oleh Dr. Gero ya. Namanya The Red Ribbon Army gitu ya. Berarti pita merah dong. Army pita merah dong. Kenapa nih? Ya, si Trunks ini punya kebencian atau punya masa lalu yang menyakitkan tentang android-android itu atau gimana guys? Tuh, mereka sangat kuat gitu. Kita harus kalahkan mereka gitu. Apakah kamu takut? Jelas tidak lah. Apakah aku berhasil mengalahkan Frieza? Gimana lo? Dia memberikan apa guys itu guys? Obat? What? Bulma? Maksudnya ibunya dia Bulma? Aku gak ngerti guys. Stay alive, okay.
Ah, kita dapat koinnya si siapa nih? Trunks ya. Let's go. Boom, dia cabut dong. Right, here we go nih. Balik lagi ke mereka nih. Let's go. Sate komata. Oi, Goku. Aitsu itu. Mereka menanyakan ke mana dia pergi gitu. Dan siapa dia? Oi, kisama ga hanashi ni ikui no nara. Piccolo wa. Oke, let's go. Trunks no koto. Lanjut ya. Ini perburuan android nih. Siapa nih? Red Ribbon Army nih siapa nih kira-kira guys ya? Kakaroto. Apa nih? Oshiro. Vegetanya udah jadi manusia gitu mah keren, bro. Udah jadi apa? Ally ya. Teman ya. Sumpah aku ngakak nih lihat pakainya Goku nih. Kenapa dia kayak gitu? Instant transmission. Maksudnya kita bisa berubah cepat gitu. Atau gimana? Langsung jadi Super Saiyan gitu atau gimana? Duh, nih, si mata Illuminati nih. Kakaroto, Super Saiyajin ni natta kara te Saiyajin number 1 wa. Hah? Kemana dia? Let's see lah ya. Oke, mungkin kita lihat 3 tahun ke depan kita seperti apa, katanya gitu guys. Ii daru. Yatta. Tuh, katanya ibu telah menunggumu di rumah tuh. Kamu udah pergi terlalu lama, ayah. Oke, Prime Golden Wolf Meat, what is this bro? From the future? Sabar guys. Oke, kita harus kemana nih? Aku gak ngerti, sabar guys. I don't know. Oh, kita harus ke rumahnya Goku kah? Arwa, I don't know, bro. Oke, ternyata benar kita harus ke rumah si Goku. So, kita akan balik lagi ke sana ya. Let's go. Alright, here we go again nih. Yuk, kita udah sampai. Kita langsung temui istri kita. Let's go. Enter lah. Let's go. Ada apa nih? Bakal dimarahin nggak nih kira-kira nih? Hello. Cici, aku di rumah. Dimarahin nggak nih kira-kira? Mataku. 1年以上もどこ?それにご飯ちゃんまでそんな格好で。 Kenapa Gohan memakai pakaian seperti itu? Oke, dan Goku pun menceritakan semuanya ya kepada istrinya ya. Pokoknya 3 tahun silam dan bla 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 gitulah ya. Tuh. Siapa yang enggak marah coba istri ditinggal 3 tahun coba gila apa? Atau 3 tahun setelahnya ya? Katanya 3 tahun setelahnya, deng. Sorry. 3 tahun setelahnya bakal ada android yang menyerang, katanya gitu. Kata si pria misterius tadi ya. Itu guys. Cici. Terima kasih Cici dan terima kasih. Super Saiyajin ni mo jakuten. Dia udah berubah lagi nih si Goku nih. Yosh, let's go. Goku yo. Siapa yang manggil kami? Ngapain lu? Aku harus berbicara denganmu katanya. Ya udahlah, let's go lah. Oke, aku menunggumu. Siap. Let's go. Ayo, let's go. Kita harus kemana nih? Sabar ya. Aku lihat dulu. Kamis looks out. Oke, oke. Sure. Kita harus ke rumahnya si Kami nih. Sabar. Mana nih Kami? Oh, ini dia nih, guys. Ya, let's go. Di pojok kiri sendiri ya. Ayo, here we go. Kita sampai ke surga lagi nih, guys. Yo, kita ngobrol sama si Kami nih. Oh, ayolah. Iya, ada apa Kami? Kamu kenapa memanggilku? Gitu. Aku telah menunggumu, Goku. Ada apa? Aku ingin membicarakan tentang Dragon Ball. What? Katanya Shenron. Kenapa Shenron? Ada apa? Got it, Kami. Kenapa nih? Ada apa nih? Ya, balik lagi dong. Cuman gitu doang. Ya elah. Cutscene nih malah nih. Wah, Yajirobe. Ada apa, Yajirobe? Sup, men? Tuh, ada kucing. Kucingnya ngapain itu, guys? Senzu Beans? Apa maksudnya? Biji Senzu? Apaan? Shut it! Oke, katanya Yajirobe sudah memberitahu tentang Senzu Beans ya. Biji Senzu apaan, aku gak ngerti. Kita suruh bercocok tanam atau gimana nih, guys? Tuh kan, suruh cariin bijinya guys, gimana coba? Wah, really bro? Gather, wah ini. Kita suruh kemana bro, aku gak ngerti guys. Oke, mungkin kita harus ke Second Land of Korin kali ya, let's go. Here we go, nah bener kan? Tuh bener kan? Yaudah yuk, kita cari satu-satu dulu guys, let's go. Oke, aku rasa aku menemukannya guys. Ini kira-kira, ya. Aku rasa ini sih, coba-coba ya. Bener gak nih kira-kira? Lah ada musuh dong, gimana coba? Wah, ah, udahlah, fight sini lah. Cuman kroco-kroco doang gini mah. Hajar sama si Goku. Let's go. Udah kan? Easy guys. I think that's it. Kita dapat bahan-bahannya nih. Aneh gitu, kenapa harus cari bahan-bahan gini? Harus bercocok tangan gitu kan. Tuh kan. Oke, bahan pertama sudah dapat. So, kita akan ke sana guys. Let's go. Ke bahan kedua, let's go. Oke, dan I think that's it guys nih. Di tempat kolam pemancingan. So, kita akan ke bawah sana guys. Sabar ya. Nah, coba. Bisa nggak? That's it?
Alright. Yes. That's it. Kita balik lagi ke si Yaji Robe. Nah, udah tuh. Nah, terus suruh ngapain ini? Elah lu, malah nyuruh-nyuruh beginian, guys. Tapi ini main mission sih, jadi aku kerjain gitu. Bukan side mission ya. Kenapa kamu tertidur? Aku tuh meditasi, bodoh. Ini kucing apaan coba ngerti dah. Tuh, terima kasih. Tuh, thanks 9, Corin. Kita dapat koinnya nih. Dah, gitu doang? Nggak suruh nanem atau apa gitu? Tuh, sekarang aku akan balik ke Piccolo dan Gohan. Alright, kita sekarang harus ke Black Box ya. Black Box tuh mana lupa aku guys, sabar. Oke, there you are, let's go. Boom, here we go. Kita udah sampai, langsung menuju ke merah-merah itu guys, let's go. Kita harus menemui Piccolo dan Gohan, let's go. Boom, ada apa ini? Kira-kira, let's go. Wah, kenapa ini? Dia mau fight gitu, mau latihan? Ya elah, ngapain sih? Udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Karena misinya ini ya udah hajar aja guys, udah. Oh, dikeroyok dong kita mah, curang lu. Oh, kena tuh. Si Gohan kena tuh guys. Ah, sakit juga bro ini bro. Si Piccolo Sang. Nah, mampus lu, Piccolo mati guys. Udah lah, tinggal si Gohan nih. Gohan Sang nih, let's go. Gohan Sang, kamu jangan kurang ajar sama ayah kamu lu. Hah? Tapi gak apa-apa, ini training kok guys, ini training. Tuh, emang training supaya si Gohan nih jadi ini apa namanya, jadi kuat gitu. Let's go, let's go. Udah gak usah menghindar-hindar lu. Ah, Gohan Sang. Nah, charge, let's go. Abis ini kamehameha nih guys. Wah, sama-sama guys. Dah, dikit lagi kalah guys. Ya, let's go, dah. Dah, finish. Let's go, latihannya udah. Tuh, kata Goku tuh, kamu ini apa, tambah kuat nak gitu. Ya iyalah, itu udah dididik sama paman Piccolo gitu loh. Gimana coba? Tuh, katanya Mr. Piccolo mengajarkanku dengan kuat, dengan rajin, dengan disiplin gitu. Jadi aku jadi seperti ini, ayah gitu. Oke, let's go. Oke, sementara itu ya kan, si Vegeta lagi berlatih dengan Krilin ini untuk memperkuat dirinya ya. Let's go. Wah, suruh apa nih? Meet. Oh, bukan. Talk to Dr. What? About your training? Who is Dr. Brief? I don't know, guys. Di mana Dr. Brief? Nggak ada petanya, bro. Buset dah. Oh, itu dia tuh di depan sana ternyata. Ya elah, aku kira di mana ya. Sini. Dah, ngobrol sama dia. Moshi, moshi. Kokoni ita ka? Mai ni tanondei ta daitai no kumitatsu zaiyou da to. Vegeta malah jadi begini ya. Gitu. Benar-benar jadi baik gitu. Ya, let's go. Tampaknya si Vegeta harus berlatih dulu nih guys. Dimana gak ngerti nih. Ah, kenapa suruh cari material lagi guys. Ya ampun, Gravity Crystal for the training room. What? I don't know guys. Dimana ini? Coba apakah kita harus ke G-Shot Wasteland? Let's go ya. Oke, okay, we'll see. Apakah iya? Wah, enggak guys. Bukan di sini guys. Bukan guys. Aduh, kemana ya? Oke, okay. Ternyata bener dugaanku ya. Kita harus keluar dari capsule corp itu dan menuju ke sini guys. Oke. Yuk kita cari dulu satu persatu guys. Let's go. Oke, okay. Ini kelihatannya ada di dalam laut ya guys. Di laut atau di mana nih? Oh, itu. Aku rasa itu sih. Sabar ya. Kita turun dulu guys, sabar. Alright. Aku rasa ada di dasar laut ini bahannya. Buset dah. Suruh nyelam gitu edan memang. Dan nenek kita ambil dulu ya, sabar. Oke, dapat satu. Nice, let's go, kita ke atas ya. Let's go. Alright, kita udah sampai nih di bahan kedua, tapi di mana aku enggak ngerti guys, sabar ya. Aku terbang dulu, sabar, enggak kelihatan guys, sabar ya. Di mana nih? Oh, itu dia. Tuh. Oke, let's go. Boom. Harusnya nah ini dia nih. Ya, let's go. Kurang satu bahan lagi nih guys. Aduh. Sabar ya guys, aku kesana dulu guys. Let's go. Boom. Oke, okay, dari luar. Let's go. Nih bahan ketiga nih udah sampai nih. Ah, itu dia tuh. Let's go. Udah, ketemu guys. Let's go. Di sini kan? Lah, mana? Oh, itu dia. Nih guys. Ait, saja kembali ke dokternya. Lah, diadang musuh dong. Ya, kita diadang musuhnya ini apa? Sedadu-sedadunya Frieza nih. Ya Allah. Tuh, mereka semua masih kenal kan? Ini kan si siapa sih namanya, lupa guys. Udahlah, fight lah. Ya, let's go lah. Buat membuktikan bahwa kita lebih kuat nih. Allah. Ini, udah lainnya enggak usah ganggu dulu lu. Udah, aku kalahin satu-satu dulu nih. Ah. Sabar guys. Oke lah, bodoh lah. Udah lu, menyerahlah. Udah lah, let's go. Boom, udah kelar nih guys, harusnya nih. Ah, belum bro, udah gila lu. Mereka manggil sedadunya lagi gitu loh. Udah gila lu. Berapa banyak sih, apaan sih lu. Gak jelas lu. Sini. Udah lah, finish lah. Let's go. Udah,
Udah ya, cuman kroco-kroco doang mah kita hajar ya kan. Terus kemana nih? Give the matcher, okay. Kita balik dulu ke sana guys, let's go. Alright, here we go. Kita udah sampai ke West City lagi, ke Capsule Corp lagi ya. Let's go. Kita masuk dulu guys, sabar. Yes. Alright, here we go. Kita balikin ke si dokter dulu ya, sabar. Yo. Nih udah nih, ya elah cari bahan mulu lu, ya kan? Gak ya Zero B, gak dokter brief, ya kan? Alright, so what now bro? Gravity room? What? Suruh ngapain lagi nih kita? Latihan gravity gitu? Atau apa? Kita akan di pressure sebanyak 18 ton katanya. Apa nih? Bulma? Katanya, apakah dia akan membunuh Vegeta, ya kan? Nggak kuat dia tetepan. Tetep nggak kuat dia lah. Gila apa? Bagaimana mungkin aku tidak bisa mencapainya? Aku adalah ini ya, Pangeran Saiyan ya. Si Vegeta ini masih gengsi gitu, nggak mau ditolongin sama cewek gitu. Ada apa sih? Okay, good luck, kata si Bulma ya. Tetap harus latihan terus loh, kan? Sampai jadi Super Saiyan gitu. Alright, sementara itu di mana nih? Padang gurun? Ada apa nih? Guys, kenapa kok ada? What? Oh, ini simulasi gitu ceritanya, suruh ngelawan dirinya sendiri gitu. Oke, okay. Let's fight guys, let's go. Vegeta ngelawan Vegeta nih, gimana ceritanya nih bro? Awas, awas bro. Serem juga sih. Tuh, aku paling malas ke stunnya nih loh. Nggak selalu nggak bisa dihindari gitu stunnya gitu, aneh emang. Let's go. Boom, critical tuh guys, let's go. Ya selalu gitu loh, kalau kamehameha kenapa nggak bisa gitu, sabar. Ya let's go lah, hajar lah, kelamaan guys, let's go. Dah critical, beh nggak paham aku kenapa terlalu kena stun mulu lu. Ya elah, apaan sih curangnya di game ini tuh, pasti kena stun aku nggak bisa nge-stun, tapi gimana coba. Ayo, dah kelarin. Boom, dah. Sudah, akhirnya kelar latihannya guys. Tapi di sisi lain, pikiran Vegeta ini tetap masih pengen menyaingi Goku gitu. Padahal dia udah ditolongin loh. Gimana sih? Ya udahlah ya, nevermind lah ya, let's see aja guys. Si Bulma senang dipanggil Bulma sama Vegeta. Tuh kan, aku akan melewatimu Kakarot tuh, dan aku akan menjadi nomor satu. Oke, sementara itu di rumah Gohan dan Goku. Ini ada apa nih? Si Goku nggak tahu kalau si Vegeta lagi ini ya, berlatih dengan keras ya. Hah? Apa nih masak? Ada apa guys? Awak, here we go. Buset, ada mobil ini bro. Gokil. Di dunia Dragon Ball ada mobil begini. Keren ya. Buset, ini masa depan banget ini. Oke, okay, ini ada tutorial mobilnya nih, BTW. Nggak tahu nih, suruh balapan. Balapan bro, oke, okay, let's go. Gel, lo gokil lo, sumpah lo. Jalannya kemana nih? Wah, keren gini bro. Anjay. Alright, alright, let's go. Boom, wah. Ada mini games-nya gitu loh. Keren, boy. Let's go lah, yo. Awas, awas, jangan sampai nabrak. Awas, 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 push, let's go. Yahoo, let's go. Apakah ini akan jauh? Let's see ya guys ya. Kita harus driving school dulu guys, sabar. Alah boy, nggak kelihatan guys. Sabar. Ini checkpoint ketiga nih. Ini nggak bisa cepat lagi atau gimana sih? Lambat banget bro. Serius, ini lambat banget guys. Gimana coba? Yuk, boost, boom. Yahoo. Lambat banget tapi BTW, sumpah dah. Nah, let's go, boost. Boom. Berapa checkpoint lagi? 6 checkpoint lagi ya. Sabar ya guys ya. Wah, ini seru sih. Let's go. Boom. Oke. Okay. Alah, nabrak. No, gimana ya caranya biar enggak nabrak gitu loh. Aneh. Sulit, guys. Waduh, guys. Guys, ini kacau nih. Caranya begini kacau nih, guys. Sabar ya. Berhasil enggak nih kita nih? Sabar. Ini mobilnya lambat banget gitu kalau enggak di boost. Gimana ya? Yo, 4 checkpoint lagi nih habis ini nih. Dah, tuh. Bus, buru. Kalau kita nggak dapat bus, nggak bakal bisa cepat, nggak bakal bisa kencang gitu guys. Tuh lihat, abis ini speednya bakal turun lagi nih. Lihat ya, kalau nggak bisa nih. Tuh 106 ya, stuck di 106 guys. Tuh nggak bakal bisa
ini lagi guys, sabar. Ya, abis ini 5 checkpoint lagi, sorry 3. Nah, ini dia. Malah jadi driving school gini, gimana coba driving school simulator gitu. Let's go. Yuhuu. Let's go. Awas nyabrak, bro. 150 nih, penggo guys. Let's go. Yo, awas jangan nabrak. Oke, okay, nice. Satu lagi nih, dua lagi guys. Ah. Let's go. Awas nabrak polisi, guys. Ah, udahlah, never mind lah. Yang penting nyampe nih, awas. Misi. Yo, dah. Goal, let's go. Alright, finally nih, kelar. Gimana kira-kira? Ah, the winner is Piccolo? No, aku yang di depan dong. Hah? Dia ngajak sekali lagi, udah cukup lah Piccolo lah. Nggak usah balapan gitu. Ah. Lah beneran loh, tanding lagi bro. Udah gitu loh. Ngapain coba? What? aneh malah balapan. Alright, ternyata mereka semua udah balik ke rumah lagi nih guys. Ya tuh udah tuh. Oh, aku berhasil mengalahkan Piccolo di balapan mobil katanya. Apakah kamu berhasil mendapatkan lisensinya? Tuh kan, harusnya dapat lisensinya, katanya belum guys gitu. Nih si Cici seneng nih kalau Goku bisa nyupir gitu, bisa main-main gitu. Ya kau pingsan guys. What? Ada apa kok dia pingsan guys? Gak percaya gitu? Kalau menghabiskan duit tapi gak dapat lisensi gitu gimana sih? Oke, sementara itu Goku menuju ke Kapsul Corporation ya. Apakah akan bertemu dengan Vegeta? Nih aku ngerti guys. What? Oh, katanya Goku tuh berhasil ini mendapatkan lisensinya. Jadi istrinya si Goku tuh ingin membeli mobil katanya gitu. Aneh. Gak usah gitu loh. Happy wife, happy life, oke. Okay. R&D? What is R&D, bro? What? I don't know, bro. Ada robot-robotnya? I don't know lah. Let's go. Bah, ngilang lagi dong. Oke, okay, sementara itu Goku balik lagi ke rumah dan memberitahu kabar baik kepada istrinya Cici, ya guys ya. Apa kamu mendapatkan mobilnya? Ya, tapi aku harus mencari materialnya, gitu kan. Seneng dia, ya kan. Sementara itu nih, di luar ada Piccolo nih, ada apa nih? Otosang, bentar lah, dipanggil terus, gimana coba? Dipanggil mulu, baru mau ngobrol sama lu, ya kan? Ada apa lagi, Cici? Kamu dapat panggilan dari Master Roshi ya, paman kura-kura nih, ada apa nih guys? Aku harus berlatih katanya, oke. Ya udah hati-hati ya. Oke, ngomong-ngomong paman kura-kura, kita cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Ini udah beda cerita, udah beda alur cerita juga. Ada android ya, robot android yang nggak jelas itu. So kita akan lanjutkan lagi di next part aja teman-teman ya. So thank you for watching. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di part Dragon Ball Z Kakarot berikutnya. Aku pamit undur diri dulu. Until next time, peace out.